Okay guys, selamat lemai semua. Jadi aku dia tu kampung aku lah. Stop it. So hari tu aku ke ride lemai, manas ke enjin. Dah berapa lama dah tu nanti manas ke enjin. Okay. Jadi hari tu aku cuma ngagak vlog-vlog santai aja. Semadi ngangat ke enjin tu. Dah lama gila nanti ngangat ke enjin tu. Berapa minggu dah nanti ngagak vlog. Berjalan pun piak-piak aja. Jalan bawa kampung, jalan depan rumah pusing-pusing aja. Rame, umbah banyak. Mesti bisik sekedar ke nanya. Mahal nuan kena bahasa Iban pula kali tu. Untuk blok kali tu. Jadi aku kat nyawet persoalannya laban. Udah banyak minta kau Melayu, wai. Jadi sekali-sekala ambil KITAI tu, jaku Iban. Jadi, ngagai kaban-kaban KITAI, kaban belaban KITAI ke pemansa Kai Iban lah. Kedak ke nanti paham jaku Iban. Jadi, guys, hari ini saya mau bejaku Iban lah. Untuk saya punya vlog ni, saya pakai bahasa saya punya apa? Apa ibunda kah? Betul kah itu macam? Saya pun tidak tahu juga, tapi enjoy saja ini video. Nanti kalau nanti aku rajin, aku bisa ingkar subtitle baru-baru hari. Nanti aku malas nak dai mehio. Oh, bisa kedai ni tu. Mana kedai tu? Kedai subis mutu. Tu apa tu? Road apa nama? Yeah, cafe, road cafe. Bekenyak lah. Tempat orang makan malam-malam. Tang dia tu. Ni, boleh lagi. Semua main tapau hari ni. Kedai aja makan bak dalam kereta kah. Tapau baik pulang rumah ke. Nyo. Namanya slow lah. Itu meh. Keadaan kampung lemai-lemai. Ti PKP dia tu lah. Kubit dia tu. Ti benda kubit tu bak. Apa? Nang ramai tidak berjoging. Ah, nanti tidak berjoging biasa tidak berlorong sebiak tak iya tadi. Kang agai pelamannya bet. Dia nang boleh tahan lah bisik ke kedak ke juging. Bisik sukan motor yang aku ngai madah lah. Tapi tetap sukan motor juga lah. Jadi kita orang ke selalu lalu kita ataupun first time lalu kita. Maka aku memang nang biasa medak pemandangan gunung. Nyak yo. Nak pedak gila lagi itu lah sebenarnya. Depan dia pedak lagi. Itu macam kena kacau sikit. Kena bala pokok-pokok itu lah. Tapi so far pemandangan kampung memang mantap lah guys. Nyak ya. Ada meh sukan motor lemai-lemai berito nang memang kini kamu datang nang tiada hari lah bisa. Nah kita dah sampai ke kampung Bantang. Ayolah kampung Bantang tu. Sorry lah. Dah lama gila nak keluar. Nyu lupa nama kampung. Oke. Nyu lupa nama kampung berito dah. Ya nyak ya pemandangan gunung. Puh, guys. Untung apa bisa rumah baru dia. Tiap-tiap pagi dan ni medak. Apa gunung mana mai? Alu segar mata ya. Ya, itu view sawah, sawah kemit aja. Ya, tidak ke main berbasikal, bisa ga? Ngah, bunyi cengkerik, bisa ga? Sungai, bisa ga? Nama tai nadai. Dewan bedau siap, bisa ga? Ya, iyo. Ya, mai pengenah pemenangan itu. Kadang bisa juga bala-bala konvoy lalu di tu kan. Memang tu. Jadi kita sampai-sampai ke selalu konvoy ke selalu ride kita ke lalu di tu. Yang ke jarang kita lah. Yang ke first impression yang beda itu. Tahu komen baru nama komen kita mana kena. Aku dah sebulan lebih tu. Nak kalah ride dalam 20 lebih kilometer lagi. Nanti aku pergi Serian satu way, kena highway ya. Baru 10 km. Nanti aku kena kampung tu. Kampung tu aja dah bisik dalam 15. Engkau banyak kali 15 km. Tak bagi dengan highway lagi 10 km. Bisik lah 20 lebih km. Celap diri ya buat rumah aja. Keluar piak-piak aja. Nanti ngadu tai. Pusing-pusing baru rumah. Bahkan aku pada tadi lah. Pusing-pusing baru rumah. Pusing-pusing berkampung. Ya pun dah lama laban. Ya lah kubit dia tu. Apa tu sah mai. Tu sah mai tu sah. Laban dia tu kubit super spider kan namanya. Laba-laba yang akai lah. Tapi serius lah. Kes yang makin teruk pas semua Serian pun. Lagi red zone dia tu. Jadi guys. Untuk aku tunjukkan sesuatu yang istimewa bagi kita. Tu lah ya gunung. Kini aku kamadah tu deh. Gunung bas tiak jenan lah. Berdak berbarohnya bisik lada nanas. Pagi-pagi bisik rumah-rumah orang. Tidak. Bagi aku view tu memang ui, mantap gila lah guys. Dah banyak. Nah, tunjuk-tunjuk kena aja. Kita ampuh datang kita tikeran kan berdak view.
So bagampung dito bagi aku best lah. Kampung serancang lo. So berito boleh jadi tumpuan tempat kau bidaya dito tipen lah. Tipen adalah sungai. Ha. Beda pemandangan makai angin berito apo nyamai. Dito gicelap pihak hutan tu. So bisi masa yang terluang sedikit ketok lah. Janji boleh ride. Musim serian pun umbah menyaran. So aku agak lah motovlog. Untuk aku praktis aku jakuk depan kamera. Nanti lah aku lain kali udah lama sebulan dua bulan ni nemu PKP kita itu berlarutan. Aku nak minta tapi harap-harap cepat membaik lah. Ngau kes kita berserian tu pun cepat membaik gak. Udah lah kena dikit bukit lagi. Ha, lagi-lagi pun bisa batu-batu kemit itu amai bahaya tau. Amai bahaya. Ya, lajak kena gear 4. Nak cukup gear 3. Nah, biasa memang bisa lah. Tidak lempak atas-atas tu. So pulai ngagak cerita kita tadi. Aku kan praktis. Takut lagi sebulan, dua bulan, tiga bulan pun ngadak ngagak motor vlog bila berdepan jaku berdepan kamera tergagap atau tergagap guys. Alun lagi idea deh guys. Kita hari tu kagai kini ni. So kena ambil cerita ya. Semadi aku manas ke Indian motor. Kena me kisah ringkas yo. Ya. Ukainya lama kita ini sampai kampung Rei. Dito. Aku lagi ingat kami orang ride cuba. Time ku lagi mula-mula agak motor vlog cuba. Wih, udah malam dini kau agak minyak. Atas tu mesti ngak nyol minyak. Aku berhenti atas tu cuba. Ti kita orang sudi-sudi kan agak vlog aku ya tahu go. Ride terlalu santai tajuk ya. Ama-ama terlalu santai kami ya. Lek je kami. Hari ini malam, jalan ini petang. Jadi kami pun makinlah slow perjalanan kami. Takut bisik ke sekedar ya, aku bisik ke rabun. But so far okey lah semua perjalanan mana. Syukur Tuhan ke semua yakin lah. Terbekang, mungkus, terbeduk. Yakin lah semua, kita ngagai serian. Anang jauh-jauh main. Kupit dito bisik kedai makan, bisik workshop, bisik car wash, macam-macam lagi tu. Nak masuk sini lah. Oh, udah. Gila lima, kena aku gila aku tu. Nah, tu on the way kan gayanya. Tasik Danau. Jadi kita nemu Tasik Danau lah. Tapi aku rasa siapa ni nemu Tasik Danau. Abang Tasik Danau tu cuba adalah tempat badini tidak serian international. Teh. Pi, tu sah main debut. Serian International Bike Week yang pertama digagak Tasik Danau dia lah. Meriah mai ke tahunnya. Bisi kisah ya lah. Nunggu kubit tu dah selesai. Ti dah bisi eventnya ilah. Ilah aku cerita lah. Ti bisi rezeki. Nya di guys aku dah sampai Tasik Danau. Meja orang bersukan, meja orang beriada, meja orang kat mancing pun bisi. Tunggu saya nak dari tu. Tu lagi jalan mati tu. Confirm jalan mati tu lagi. Nah, di tu kita boleh muda pemandangan Tasik dengan Serian, flyover Serian. Tapi aku nak berhenti lah. Kita ajak ke Kito. Bakal kau dah tadi, kita ajak ke Kito untuk kamu dah dengan lebih jelas. Nak kalah kau agak motor vlog Kito kali, nak silap kau. Jadi aku ngarap kita orang suka lah. Ngau ku jakuk mayu lah Kito. Tik siapa kita orang sokong ku kan dengan nak jakuk ibat bertau ke. Nanti salah yo. Ya nanti utai pulai kita. Tu tempat gymkhana kena Serian Bike Week cuba. Memang meriah lah timenya gymkhana. Semadi timenya aku ni nemu nama utai gymkhana. Nggak patut orang main gym. Jadi sekarang kita ke ngegai ni nemu. Dari panggiduk sebenarnya jalan tu. Semadi aja jalan tu. Ngambil angin kubit. Manas ke injin. Nama bisa berdalam tahun tu. Timanya ke tu memang nadi utai lah. Leban ya lah laun ke tu. Serian tu memang awal sikit tutup lah. Ya lain daripada Bandar Kuching. Tim Bandar Kuching. Wah steady lah malam. Tapi Bandar Serian ya. Ya awal tutup. Ngaunya station bus. Yang rare lah. Ya aku tu dah lawan arus dah tu. Sorry ya. Ananitia. Jadi tempat tu serius aku mudah mana sebenarnya. Jadi kita orang amai explore. Depan tu craft tangan. Depannya kedai jual babi. Bala-bala apa nyak, three layer. Apa pas-pas
aku tu jalan bedau gi pulai rumah tu. Dito pasal malam okey pasal malam balik. Yo. Apa nama tu? Pasal basah, pasal tamu kena salam cetakin. Aku tu semadi ka explore nah ya, cuma nanti masa. Tapi maya tu memang dah tutup semualah. Ni siutai gi tu suang tu. Nang paling legend lah tempat tu. Tempat nunggu taksi, tempat nunggu bas. Bas cuba tambang RM3 lah silapku. Nyanya ya, kena thumbnail tak? Kena thumbnail. Tu zaman bas cuba lah. Tempat ku ni pergi Kuching kena 3A RM5 lah silapku. Dia tu Asia lagi dah kena RM1. Jadi dia tu aku bisik ber pasar raya rel. Pasar raya Sinjun Miau. Semadi jalan-jalan pasar raya Sinjun Miau ajak yang ke. Lagi buka sampai malam. Tu dah tutup lah lirik tu. Kena telefon lagi lah buka Asian Air lagi buka. Nah dia tu bisik promotion lah sempena banyak hari raya, hari gawai. Saya masuk kejap bisik kedai telipun, bisik kedai dis. Nah aku subah selalu beli dis itu. Ya lirik tu dah memang dah tutup kedai kek hanya lama lagi tutup. Minat Sinjun Miau tu ajak lah malam lagi enang segi terang menerang beria. Kini aku apa? Aku ni signal dia aku apa? Apa? Akik ku nyelit lo akik ya. Kasih akik. Nya lampu hijau nya laju laju laju. Oh dah dah tak sempat ah. Nyedah ke petang dari. Nesa jalai kampung tuang sulu aku nadai nuan. Pangka ribut ku di alwan gelombang. Yang ku heran nama hal aku tu nemu hangat guna jaket. Lemai-lemai celap ke tu. Amai semak tu, amai semak tu. Apa? Okey. Kita pulai. Jadi kenyak me ya. Penghidup kita hari tu cuma berjalan, berjegau dari penghidup ngangat ke injin muto nyu musian satu serian. Pulai tu lagi. Mana anang na mandai. Kupir. Ingat orang berumah kita ya. Bisi orang tua, orang bia, orang nemi-amit. Nyak terpikir kita. Bedak kita beza. Dia tu. Tadi berkampung, kau main santai-santai bus kau. Nyoba highway tu, nemu nyuka jadi 100. Jadi guys, aku pun dah sampai Pekan Baki tu. Nyuka sampai ngegay menua aku. So, aku ngasai vlog aku sampai di tu aja lah. Vlog Iban, Bejaku Iban ku. First time ah, first time ku Bejaku Iban ngagak motor vlog. Jadi kita orang suka, bolehlah komen di bawah. Like mayu-mayu lah, bila aku agak baru. Jadi aku rasa ianya aja. Jangan lupa tekan like, komen, ngau share, ngau subscribe sekali. Ya, kepenting. Ya, meh, aku tadi. Jangan lupa tekan like, komen, share, subscribe. Ianya aja, meh. Bye-bye. Nah, nama tunggu kita. Dah habis video dah, dah habis, dah habis. Bye-bye, bye-bye. Nah, gini nganti dia. Gini nganti kapan? Gini nganti iyo. Udah rumah-rumah semua. Gini nganti iyo. Okey lah. Okey lah, amai-amai lah. So, last tu. Bye-bye. Tunggu kita bawa video kebuka, Ega.